gimana? Kamu datang agak telat, tapi untuk persiapan mepet menurut kamu gimana? Persiapan mepet mungkin ini sangat kurang, tapi karena liga juga ya, jadi kita juga pasti mepet, klub juga pasti juga mepet. Yang pasti kita akan berjuang buat timnas Indonesia untuk meraih yang terbaik. Untuk kondisi kamu gimana? Kondisi saat ini untuk saya sendiri masih ada sedikit sakit di paha kakinya. Semoga secepatnya bisa sembuh. Lawan Malaysia nih agak panas nih nanti. Gimana? Untuk lawan Malaysia yang pasti kita maunya menang, dan semoga karena itu laga penentuan nih mas, jadi kita harus berjuang untuk menang. Kemarin Pak Ketum datang ngomongin apa sih? Main? Ya untuk memberikan support, untuk ngasih yang terbaik aja buat PSSI. Mas Dewangga, timnas U23 kan kabarnya tanpa target. Mungkin ada target pribadi nggak sih dari Mas Dewangga sendiri? Ya kalau target pribadi pasti inginnya menang. Tapi kita lihat karena persiapan kurang, jadi kita lakukan yang terbaik. Mungkin terakhir, boleh pesan untuk masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas U23 di Thailand besok, Mas? Untuk masyarakat Indonesia, doain kami, dukung kami untuk Piala AFF ini, dan semoga kami bisa lolos terus sampai final, dan semoga bisa meraih yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.